Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Roy Tutorial Channel. Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan ini ya. Jadi di Setobox ini tidak hanya menyediakan sebuah aplikasi YouTube, aplikasi apa? View video, WeTV dan lainnya. Dan di sini ternyata ada aplikasi yang sudah tidak asing ya, disebut e-book atau electronic book atau elektronik buku ya, buku elektronik. Di sini e-book, nah ini paling kanan ini ya, nih e-book atau buku elektronik. Dan biasanya teman-teman untuk anak-anak dan mungkin yang ingin membaca sambil melihat di TV dibandingkan menonton TV atau membaca buku yang tidak baik, atau mungkin anak-anak yang malas membaca, sekali-kali mungkin ditontonkan dengan buku elektronik seperti ini. Jadi agar anak-anak senang untuk membaca, gemar membaca, karena biasa literasi membaca sungguh sedikit ya teman-teman, hanya ingin melihat saja biasanya, tidak membaca. Di sini teman-teman bisa melihat gambar dan membacanya. Dan kalau ini sih ke buku-buku dari luar negeri ya. Nanti kita buka dari versi Indonesianya, teman-teman tinggal lihat saja. Ini buku-buku dari luar negeri, dari bawaan sana ya teman-teman ya. Oke, tunggu kita buka yang bahasa Indonesia saja. Jadi buku-buku dari Indonesia semua ya teman-teman. Oke, nah di sini tulisannya bahasa Indonesia semua. Ini teman-teman tinggal pilih-pilih saja yang cocok untuk anak-anak teman-teman untuk beracakan ya. Nah cara membukanya tinggal teman-teman tekan oke tadi yang buku atau ini yang ingin dibuka teman-teman ya. Nah ini sudah muncul contohnya seperti ini, tinggal di remote STB nya teman tinggal geser kanan kiri ataupun atas bawah seperti ini. Ketika ingin membuka filenya teman-teman tinggal tekan OK yang ada di remote setup box. Dan jika ingin menggesernya itu tinggal klik kanan atau tekan tombol remote yang di kanan atau kiri. Oke itu saja teman-teman dari saya, videonya semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.